Selamat pagi sobat kicau mania dimanapun kalian berada. Nah, pada video kali ini adalah video yang sangat penting dipertanyakan oleh sobat kicau mania. Nah, kemarin sudah kita jawab. Nah, untuk video yang sekarang ini kita akan jawab lebih detail lagi. Nah, di sini ada pertanyaan dari teman kita ya. Pertanyaannya adalah, "Om, bagaimana kalau pasangan pastol itu apakah benar bisa produksi perdana?" Nah, kemudian pertanyaan kedua adalah, "Om, bagaimana kalau sudah menetas apakah enggak masalah kalau kita intip?" Nah, itu seperti apa, Om? Apakah terganggu, apakah aman saja? Nah, sobat kicau mania, di video ini akan kita jelaskan sampai tuntas. Nah, yang pertama sekali sobat kicau mania akan kita jelaskan ya di video ini. Pertanyaan yang pertama, apakah benar pasangan pastol itu bisa produksi? Jawabannya iya, benar bisa produksi, tetapi membutuhkan waktu dan kesabaran dan juga pemahaman tentang karakter betina dan karakter pejantan. Nah, seperti di hadapan video ini sobat kicau mania, kalian bisa lihat ya, betina pastol dengan pejantan pastol murni pastol ya, satu kali mabung itu bisa cetak produksi. Nah, jawabannya ini memang real karena pola makannya juga tepat dan teratur, dan juga harus adanya pemahaman bagaimana cara melihat mereka tanda-tanda sudah berjodoh. Nah, apabila kita tidak melihat tanda-tanda itu, maka keputusan kita bisa salah atau kita cabut pejantan mentang-mentang dia tidak kawin atau zong ya. Jadi pejantan itu memang susah untuk birahi kalau yang pastol. Nah, sedangkan untuk yang betina itu mudah birahi sobat kicau mania, tetapi ada resikonya ketika kita memahami. Nah, kalau tidak paham maka akan terjadi hal fatal. Contoh, kita anggap pastol kita itu sudah birahi, sudah angkut sarang, tetapi belum tentu bertelur sobat kicau mania, dan belum tentu dia ngeleper ya, posisi mau dikawin. Nah, betina itu harus dalam posisi seperti itu. Itu baru namanya birahi sobat kicau mania. Ketika angkut sarang dia bertelur, gak masalah telurnya itu zong, itu tandanya dia benar-benar sudah fix birahi. Tinggal kecocokan birahi dengan pejantan. Nah, biasanya pejantan pastol yang susah karena itu membutuhkan proses. Pejantan pastol tidaklah mudah untuk membuatnya kawin. Oleh karena itu pola makan harus tepat dan seimbang. Nah, banyak beberapa kasus yang dialami teman kita ya, mentang-mentang dia zong, pejantan tidak kawin, kita cabut. Nah, itu bisa saja terjadi hal fatal sobat kicau mania. Ketika kita mencabut pejantan, pejantan itu sedang dalam proses menaikkan birahi. Oleh karena itu kita harus melihat tanda-tanda birahi itu seperti apa. Kalau mereka sudah akur, cocok, pejantannya gacor, sering merayu, nah itu sudah fix, dia sudah ada birahi, tinggal proses dia kawin dengan betina. Dan lebih bagus lagi kalau betinanya yang minta kawin, yang leper ya, sesudah angkut sarang, kemudian bisa bertelur, otomatis telur itu berisi dan bisa menetas. Nah, seperti yang kami alami sekarang ini, itu ceritanya fakta dan real sobat kicau mania, persis seperti itu. Lalu ada muncul pertanyaan yang kedua sobat kicau mania, seperti yang kita sampaikan di awal tadi, Om, apakah nggak masalah kalau kita intip ya perdana pastol kali pastol ini bisa produksi? Nah, itu memang harus kita berhati-hati sobat kicau mania, karena tidak semudah itu ya kita menyimpulkan, tergantung juga karakter. Nah, kalau karakter mereka ini kita sudah tahu ya, karena mereka ini lama di tangkaran kita, dari trotol kita menyimpannya, dan ini bibit loloh indukan, jadi kita paham betul karakter mereka berdua ini. Makanya ketika mereka ini ingin mencari pasangannya, kita sudah tahu ya, kita yang menjodohkan, cocoknya ini sama pastol yang ini, memang kita yang ngatur. Karena karakter mereka hampir sama ya, tidak canggung kalau dilihat manusia dan mampu beradaptasi. Karena mereka sudah dari trotol kita biasakan beradaptasi dengan manusia dan lingkungan sekitar. Nah, jadi kita tahu karakternya, kita bisa mengambil keputusan. Nah, kalau kalian tidak tahu karakternya, maka jangan coba-coba intip glodok pada saat menetas. Nah, itu saja pesan dari kami. Nah, di sini ada pertanyaan tambahan, masih kita ingat, Om, pola makannya seperti apa kalau pastol kali pastol? Nah, seperti yang kita sampaikan tadi sobat kicau mania, karakter murai batu ini tidak sama. Ada yang tipenya sudah gacor, ada yang lambat gacor. Nah, kita pahami dulu karakter pejantannya. Kalau pejantannya gacor, suka merayu, maka ekstra pude yang kita pakai itu cukup sederhana. Cukup jangkrik pakan racikan, ada di video kami, bisa kalian cek lagi. Nah, itu berbagai cara kita lakukan. Jadi jangkrik itu memakan asupan seperti konsentrat petelur dan juga ekstimulan, nggak masalah pejantan yang makan. Nah, begitupun dengan betina, sama pola makannya sobat kicau mania. Oleh karena itu kita harus melihat, kalau mereka sudah angkut sarang, sudah mulai angkut sarang, itu kita cepat-cepat jor dengan kroto ya, itu ekstra puding yang kedua.
Nah, kalau sudah dijor dengan kerotok, keesokan harinya mereka sudah akur, sudah makin dekat ya, makan sama-sama, mandi sama-sama, itu kita proses menaikkan birahi, kita pakai ulat ongkong. Ulat ongkong itu juga kita sudah racik dengan pakar racikan, ada di konten sebelumnya. Nah, kerotok tadi sobat kicau mania, boleh kita pakai campur dengan tulang sotong untuk tambahan kalsium. Karena kalau kita tidak memakai tambahan ekstra kalsium ya, maka betina ini akan kekurangan kalsium sehingga pada saat bertelur itu dia akan memakan telurnya atau membuang telurnya. Nah, jadi harus kita ingat kalau memakan telur itu betina kekurangan kalsium, dia butuh asupan. Kandungan dalam telur itu akan dia makan. Ya, sampai habis, jadi nggak bersisa lagi telur itu, nggak nampak lagi sobat kicamannya, itu tandanya kurang kalsium. Kalau dia membuang telurnya tidak dimakan, maka itu kita bisa putuskan itu karakternya dan juga tidak nyaman dengan keadaan lingkungan kandang dan gelodok, atau ada tanda-tanda keributan, maka dari itu dia tidak suka dan membuang telurnya. Juga pejantan bisa seperti itu karakternya, bisa membuang telur. Nah, di sini juga akan kita bahas pertanyaan tambahan. Kita masukkan saja di video ini. Om, usia ideal pastol itu seperti apa untuk mulai diternak? Nah, ini sering kali ditanyakan sobat kicauannya. Jadi pastol itu ya ukurannya itu usia 1 kali mabung. Misalnya dia mabung di usia 6 sampai 7 bulan. Nah, itu ketika umur 8, 9, 10 itu masih sebutannya pastol. Artinya sebelum 1 tahun. Dan 1 tahun pun boleh dianggap pastol karena masih 1 kali mabung. Nah, pada saat 1 tahun setengah biasanya sudah ada tanda-tanda untuk mabung, mabung kedua. Nah, itu baru hitungannya mabung kedua sobat kicamannya. Karena pastol itu murni dari terotolan. Dari usia trotol masuk ke usia pastol. Nah, itulah disebut lepas trotol. Dan beruntungnya kalau lepas trotol itu kita harus benar-benar memilih karakter betina dan pejantan itu benar-benar cocok sobat kicamannya, dari terah yang bagus, keturunan yang bagus, agar tidak nakal di tangkaran. Jadi karakter yang tidak nakal itu kita memang harus punya sobat kicamannya, nyaman mereka ini, tidak mudah terusik. Dan juga boleh kita lihat seperti ini, jarak dekat pun seperti ini nggak masalah sobat kicamannya. Kemudian kita memberikan makan dia tidak takut, itu tanda-tanda karakter pastol itu bagus dan bagus untuk diternak sobat kicau mania. Nah, sebenarnya pejantan ini sobat kicau mania kemarin gacor ya, sangat gacor. Ketika masuk dalam kandang dia tidak gacor lagi, justru berkurang. Nah, gacornya ketika ada pejantan-pejantan lain yang bunyi, maka pejantan ini ikut gacor dan membongkar isian, tetapi dia masih bisa stabil, masih berpikir untuk pasangannya. Jadi pasangannya ini benar-benar takut waktu itu dalam kandang karena dia menggacor terus. Pada waktu itu sia-sia sobat kicauannya, terjadi zong ya beberapa kali. Cuman kita terus berusaha dan mencoba. Nah, itulah anggapannya perdana pastol ini bisa produksi. Karena kita butuh di sana itu adalah kestabilan birahi. Ketika dia stabil maka dia bisa kawin. Nah, satu tambahan lagi bonus sobat kicamannya, kita akan berikan tips dan informasi ya, seperti di video yang kemarin kita jelaskan. Nah, kita akan jelaskan di sini lebih detail untuk pengenalan karakter sobat kicamannya, memang perlu ya, dan juga birahi. Kita harus tahu birahi pejantan dan betina. Kalau betinanya cemas, dikejar-kejar walaupun tidak dibantai, maka kalian harus cabut karena itu belum fix. Nah, adapun betina itu sudah angkut sarang, sudah ingin bertelur tapi telurnya tidak ada. Nah, itu belum fix subur sobat kicamannya. Pola makan kalian itu masih kurang tepat. Bukan pull up-nya yang dicari, tetapi susunannya harus benar, fase-fasenya harus benar. Fase pada saat angkut sarang, pada saat ingin bertelur, pada saat ingin menaikkan birahi agar kawin, itu banyak fasenya. Dan juga extra puddingnya disusun. Dan extra pudding itu tidak boleh salah sobat kicamannya. Kalian bisa cek di playlist, di setiap video itu satu persatu sudah kita jelaskan ya, inti-inti dari extra pudding yang kita pakai. Nah, tidak sekaligus pemberiannya, harap disimak lagi. Nah, untuk pasangan pastol ini sendiri sobat kicamania ya, kita akan budayakan ternak murai batu ini pakai usia pastol mulai dari sekarang. Nah, keduanya ini adalah anakan dari tangkaran kita, ring kita semua, baik betina maupun pejantan. Nah, minimal betinanya kita simpan semua sobat kicaman yang bagus-bagus, kita simpan, kita pakai betina ring kita sendiri untuk kita ternakkan walaupun itu di usia pastol. Oke sobat kicau mania, itu saja video kita kali ini, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa di like, subscribe dan share sebanyak mungkin. Terima kasih, salam kicau mania.